lur. Ini ngongkong iso iki lur. Ini katanya lagi proses ini katanya. Ini proses mau beli mesin yang katanya sekalian mesin jondar ya guys. Pokoknya mereknya Honda. Wah, Honda. Walah. Biar seperti Marquez. Ngowaknya kan. Lho kok ngowak seperti Marquez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga kita diberi kesehatan semuanya, amin. Di kesempatan video kita kali ini, kita mau membahas atau bereksperimen bikin mesin sadap pinus dari mesin rumput, dan apa yang harus kita ganti dan apa yang harus kita dan ubah. Nanti yang akan kita ubah dari mesin ini, setik ini kita mau potong menjadi lebih pendek, karena kalau yang panjang kayak kita kurang kita cocok. Jadiin ukuran 60, dan dari si pisau bawaannya kita ganti pisau sadap pinus. Dan kebetulan juga mesin ini masih baru, udah kita rangkai, udah kita pasangi semuanya, dan nanti kita mau copot-copot lagi, kita bongkar-bongkar lagi. Yuk langsung saja kita mulai bereksperimennya bersama kawan-kawan, dan semoga nanti akhir hasilnya pas sama yang kita harapkan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, loncengnya. Terima kasih. Ini proses ukurnya ya sob, ya maklumlah namanya bereksperimen sambil ribet-ribet. Dan sekarang lanjut ke proses pemotongan. Lanjut pengukuran besi yang di dalamnya, setelah itu kita potong. Dan setelah besi yang dalam udah kita potong, lanjut kita
penggerendaan, bikin dudukan yang tadinya udah kepotong kita bikin lagi. Kapan kota? Oh malah nganu. Setelah penggerendaan selesai, kita coba rakit dulu. Sekarang kita coba jadi atau enggak guys. Akhirnya jadi juga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya lur. Terima kasih.